Sejumlah anggota DPRD Turta SKPD Pemerintahan Kabupaten Sumedang melakukan kunjungan anuoge jadi kegiatan monitoring ka sajumlah ngaleuwek strategis di Sabudeureun Jati Gede. Eta kunjungan teh mangrupa ketak nalingakeun pangwangunan turta memenah infrastruktur jalan di wewengkon Jati Gede. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir nitenan prak-prakan proyek pangwangunan jalan anuker memejehna di Paju. Di antarana Jalan Lingkar Timur Jati Gede ngajug-jug ka wisata Tanjung Duriat, Cisema jeung Batu Dua. Bupati Sumedang nebrakeun eta ketak memenah Jalan Lingkar Timur tina 17 km teh kiwari 4 km deui anu tacan di Pigawe. Sanajan kitu dirina miharep dina tungtung taun ieu eta jalan rengse diwangun turta geus bisa dipake. Saestuna Jalan Lingkar Timur mangrupa akses penting warga Desa Ciranggem jeung Jemah, Kecamatan Jati Gede salaku jalan utama. Kunjungan hari ini, Pak. Ya, masih dalam kunjungan kerja atau roadshow pemerintah daerah dengan strategis pengembangan unggulan Kabupaten Sumedang. Hari ini berkunjung ke Jati Gede, pertama melihat progres jalan Lingkar Timur, alhamdulillah dari 17,5 kilo tinggal 40 lagi. Selain Jati Gede, kini Kepala akan terhubung dengan jalan yang sangat baik, yang akan memudah akses orang, barang, kemudian akses pendidikan, akses kesehatan, khususnya akses ekonomi. Lianti bisa muka akses jalan masyarakat, tumuhna ekonomi warga di Sabudeureunanage, dipiharep bisa leuwih ngaronjat. Eta jalan teh jagana bakal dipake pikeun akses ngajug-jug ka tempat kegiatan olahraga nyaeta Tour of Jati Gede. Lianti ngarojong jeung lengan jalan muruk ka tempat wisata, eta jalan teh dipapaisan ku pamandangan anu endah di sapanjang jalan anu diliwatan. Diki Guntara, Bandung TV.